Hai 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 semuanya, yuk pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai salah satu artis Indonesia. Siapa ya? Iya benar sekali, ada nama dari Lyotra Ginting. Di mana berita ini ataupun kejadian ini terjadi tepatnya pada hari Sabtu pada tanggal 19 Agustus 2023. Dan menariknya pada hari itu, nama dari Lyotra bersama Risa mendapatkan berbagai macam komentar, di mana komentar ini didapatkan dalam berbagai macam akun dari Lyotra bersama Risa. Banyak sekali fans dari Lyotra bersama Risa khawatir terhadap hubungan mereka. Kenapa? Karena foto demi foto kebersamaan dari Lyotra bersama Risa mulai hilang atau mulai dihapus atau kemungkinan besar mulai diarsipkan. Tentu saja hal itu membuat sedih banyak orang, sampai-sampai admin dari Lyotra bersama Risa menangis ya teman-teman melihat fakta yang terjadi. Bahkan komentar yang sama juga diberikan oleh fans, di mana banyak sekali orang yang mengatakan pengennya melihat mereka sampai sah tapi kok malah bubar, sedih. Tetapi ada juga yang mengatakan memang dari awal temboknya tinggi, kirain cinta mereka kuat, ternyata kandas juga, sempat kagum tetapi kalau diakhiri dengan hubungan yang berpisah maka itu membuat sedih. Dan memang tidak bisa dipungkiri ketika kita melihat akun dari Risa Sia, foto demi foto yang ditampilkan hanyalah foto dari Risa Sia dan tidak ada satupun foto dari Lyotra Ginting. Hal yang sama juga dilakukan oleh Lyotra Ginting ya teman-teman, cuman di sini saya tidak menampilkan. Kenapa? Karena foto dari Lyotra Ginting sangat banyak ya teman-teman. Lalu jika teman-teman bertanya kenapa Lyotra bersama Risa melakukan hal demikian, apakah mereka memang benar putus? Jika itu adalah pertanyaan dari teman-teman, maka ada dua kemungkinan. Apa itu? Dimana sebelum kita melanjutkan dua kemungkinan, diketahui lagu Tak Dianggap dari Lyotra Ginting telah mencapai trending pertama. Dan lagu Tak Dianggap itu sangat relate banget dengan kejadian dari Lyotra bersama Risa yang menghapus foto secara tiba-tiba, entah dihapus atau diarsipkan ya teman-teman. Dengan kata lain, kemungkinan kedua adalah hubungan dari Lily bersama Risa memang resmi putus dan lagu Tak Dianggap sebagai lagu perpisahan dari Lyotra kepada Risa maupun sebaliknya teman-teman, karena dari kata demi kata ada yang mengatakan bersamamu ku terluka, melepaskanmu aku lebih terluka. Tetapi apa daya, lagu Tak Dianggap berbicara mengenai mengikhlaskan pasangan ya teman-teman. Jadi sangat memungkinkan kemungkinan kedua itu terjadi. Lalu kemungkinan pertama itu apa? Jika teman-teman bertanya, maka kemungkinan pertama mereka sengaja melakukan itu untuk mempromosikan lagu Tak Dianggap. Karena lagu Tak Dianggap sangat persis seperti yang dilakukan oleh Lyotra bersama Risa, yaitu mereka sengaja melakukannya untuk mempromosikan dari lagu Tak Dianggap. Memang lagu Tak Dianggap sangat relate banget seperti yang dilakukan oleh Risa. Risa sama sekali tidak menganggap Lyotra Ginting ketika Lily merilis lagu terbaru ya teman-teman. Jadi bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini? Kira-kira kenapa mereka melakukan hal itu? Apakah teman-teman mempunyai kesimpulan kepada kemungkinan yang kedua atau kemungkinan yang pertama? Atau teman-teman mempunyai kemungkinan yang berbeda? Coba dong tolong tulis di kolom komentar mengenai hubungan dari Lyotra Ginting bersama Risa Sia. Jika memang aku yang boleh.